Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Nah teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Dan semoga saja Tuhan yang Maha Kuasa terus melimpahkan keberkahan dan keberuntungan untuk kita, pemilik langit, bumi, dan seluruh isinya. Nah seperti biasa, saya Rudy Hartono, Spiderman Pare-Pare, kembali mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Untuk yang pertama, langsung saja saya ajak kalian untuk melakukan kampanye lingkungan dengan mengumpulkan satu kantong sampah hari ini. Setelah berhasil mengumpulkan satu kantong sampah, saya mau mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Resa Sidrap, makan paleko sambil berenang. Nah, suasana di sini ramai banget teman-teman ya. Wow, banyak banget yang datang, apalagi kalau hari libur. Ini jelang tahun baru nih bakal ada acara di sini yang katanya sih bakal menghadirkan artis-artis gitu ya. Wah, keren banget itu kalau ada ya. Nah, sambil menunggu pesanan kalian, karena biasanya kan kalau lagi ramai tuh telat tuh pesanan itu. Nah, kalian bisa menikmati pemandangan di sini, jalan-jalan, selfie-selfie, melihat pemandangan-pemandangan cantik di lingkungan yang sangat asri di tempat ini. Dan pokoknya banyak banget tempat Instagramable yang kalian patut coba deh. Thank you.
Baik, teman-teman netizen, setelah keliling di Resa Palako Sidrap, saya pengen ngajak kalian ke Bali. Mari kita ke pantai. Kemudian saya ingin mengajak kalian ke Bandung, gak usah jauh-jauh ke Turki, mau foto-foto sini, keren juga. Sudah bukan rahasia lagi, kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai kawasan wisata populer di Indonesia yang menjadi salah satu tujuan wisata favorit. Banyaknya tempat wisata di wilayah ini tentu saja membuat sehari saja serasa tidak cukup. Dan salah satu tempat yang wajib kamu kunjungi adalah The Lord Maribaya. Tepatnya di Jalan Maribaya Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kita cuma masuk ke dalam, dari pintu masuknya sih sudah luar biasa keren, makanya saya penasaran apa aja sih ada di dalam. Masuk yuk. Sama seperti tempat wisata lainnya yang ada di Lembang, The Lord Maribaya juga menawarkan pemandangan indah yang menyejukkan mata. Dikelilingi dengan rimbunnya hutan pinus yang berdaya terapi membuat udara terasa sejuk dan segar dengan hawa dingin khas kota Bandung. Memang ada beberapa wahana yang wajib kalian coba saat berwisata ke Lord Maribaya. Yang jadi buruan adalah hot air balloon. Kalian tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk merasakan sensasi berfoto dan naik di balon udara dengan latar belakang hutan pinus. Di lokasi wisata ini juga ada sky bike atau sepeda langit. Ada gantole, sky tree, bambu sky, skywi, dan glamour camping. Nah, sekarang kita masuk di Sky Tree. Ini pengunjung dapat berfoto dengan latar belakang hutan pinus yang luar biasa. Pokoknya hijau banget dan tempatnya sih luar biasa keren. Jadi harus kesini lah. Tiket masuk ke lokasi wisata ini cukup murah. Di akhir pekan hanya Rp25.000 per orang. Sedangkan pada hari libur nasional menjadi Rp35.000. Namun saat ingin mencoba wahana yang ada di dalamnya, kalian harus membayar tiket lagi. Penasaran untuk mencoba wahana ya? Silakan berkunjung ke Lembang, Bandung, Jawa Barat. Baik teman-teman netizen, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.